guys, welcome kembali lagi bersama gue Aji aka Sven Soyep. Mister 05, banyak banget pokoknya yang request. So, hari ini gue bakalan review gameplaynya Mister 05. Tapi, sebelum langsung masuk ke dalam reviewnya, gue mau kalian untuk subscribe channel ini, ya kan? Karena subscribe itu gratis, gue kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Jangan lupa di-share juga, oke? Dan jangan lupa juga di-like video ini. Yuk, lanjut masuk ke pembahasan berikutnya. Sebelum masuk ke dalam in-game yang mau gue review, gue punya sedikit bocoran. Ternyata EVOS lagi mencari satu player lagi untuk dijadiin player kelima. Karena yang sempat dibahas juga di kontennya Bang Elaya, turnamen major dari Garena berikutnya itu membutuhkan 5 player minimal. Jadi EVOS bakalan cari satu player lagi. Siapa nanti yang bakal jadi satu playernya lagi? Gue juga belum tahu. Kita lihat aja nanti, oke? Dah, gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita langsung masuk ke dalam in-game. Gua bakalan langsung coba untuk pakai chat dulu. Kita masuk ke dalam in game. Oh, ini ceritanya intro dulu ya. Gila, ini gua pakai headset nih, benar-benar experience-nya mantap banget. Ini jadi gua reviewnya itu yang videonya dia pakai ini ya. Pakai bundle Adam doang. Mungkin kedepannya ya, nih bocah harus pakai handcam sih. Ini kawan-kawan gimana ini, baru turun langsung ada yang mati, udah ada yang kenok juga. Tau nggak? Langsung di end. Kawan langsung di end. Tapi nggak apa-apa lah, langsung end aja kawannya ini yang anak-anak publiknya. Gue mau lihat dia yang solo squadnya soalnya. Gila, cepet banget refleksnya bos. Ini pagi-pagi ini jadinya. Beuh. Ajib banget. Ya, kawannya di N ini sih. Asli di N. Aduh. Public. Mantap public. Ada suara gitu ketok. Suara pukul-pukul maksud gua. Apa jadi 8 bit ini ya anjing. Ini udah HD. Lanjut. Oke, di skip sama dia. Ada musuh di belakang. Langsung ya ditutup jalannya. Biar gak bisa di cover. Tapi naik juga, oke, turun ke bawah. Dari lantai 2. Boljuk, boljuk. Langsung digocek lagi, ya kan. Dimainin si kisnya. Oh itu dia tuh bocanya tuh. Ini pelurunya dia miss. Pas turun langsung dipasang glowless cepat hitanya. Langsung digocek lagi. Oke. Miss lagi dong. Oke. Gila. Ini dia benar-benar cuman ngandelin skill pet ya berarti ya. Dia nggak pakai skill sama sekali, benar-benar pure Adam. Oke, ayo bang, di like bang. Iya, lu lah yang mati. Like lah. Bacot banget ini. Bocah-bocah udah pada mati, anjir. Itu aja dia udah. Oh, ada lagi orangnya. Nah. Aduh, nah. Ini boleh juga refleksnya. Oh, 2. Gila, pede banget. Ini dia belum medkitan loh. Mana mate kita? Oh, langsung dipakai. Mana lagi musuhnya juga? Nggak nemu ya musuhnya. Dapat kesempatan yang mate kit. Bagus lah. Apa sih lari-lari doang musuhnya? Nyariin gitu di mana nih orangnya?
Bener-bener digocek, dimainin. Oke, kelihatan itu dia. Bocahnya lagi sibuk looting. Target pertama ditahan. Angkat satu, kena. Gocek dulu. Kasih granat. Oke. Dia pasang blue wall begitu. Prematur. Disambah kan? Oh iya, disambah dong. Disambah anjir. Gila, ini sih gue deg-degan banget kalau jadi dia ya. Ada orang lagi loh datang. Wah, hit parah cuy. Looting dulu lah. Waduh, ada UAV lagi bang. Setut. Anjir. Gak mati. Ya ampun. Musuhnya yang gimana ya? Jarak sedekat itu gak mati gitu. Balik lagi lah. Di atas cuy. Oh, dia tuh di ini nih. Di mana? Di bangku. Pas banget. Hasta la vista. Hedian. Ini bocil-bocilnya pada ini ya, pada heboh ya. Masuk ke dalam ini. Masuk ke dalam bangku sofa. Oh, di bawah kan. Kepala semua itu. Milan kill dan oke, taunting dulu. Ya gitu ya. Kalau misalkan jadi pro player tuh, kalau lu nongol di notifikasi, udah pasti dicari sama musuhnya. Oh, nih orang kill di mana nih? Samperin gitu. Makanya kalau lihat eksplorasinya rada di masih di Brasilia sekarang yang mau kontra Captain, dia udah dapat 2 orang sekaligus gitu kan. Gua enggak tahu lagi nih dia bakalan sampai kill berapa karena ini first reaction gua. Oh tuh, bocanya. Oh kena, oke. Langsung dipasang lagi glow-nya. Pam, pasang lagi. Oke. Oh, dispamin terus. Anjir, perang. Granat, wet. Walah, belum mati dong. Ambil face. Tuh nembak apa, Bang? Oh, gak ada obat. Dan by the way, kalau lu perhatiin ya, ini tuh dia punya scar, dia punya senjata, semuanya benar-benar pure no skin. Di judul ini ya, judul kontennya, no skin weapon. Nah, kena lo, ditembakin. Turun dulu. Ya, musuhnya ngapain itu ke kiri, sotoy banget. Nah kan, kena hit parah. Oke, pasang dulu. Nih, mulai nih ngebait nih. Oke, nah. Oh, bertiga, oke. Tarik lah kalau gitu. Nah, oke. Biar lebih enak obstacle-nya. Ini udah paling bener banget sih naik. Jadi mau gak mau ada yang satu jalan, ya kan? Lebih jelas nembaknya. Iya, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe ya. Like videonya Mr. Olima sama di subscribe channelnya. Channel gue juga. Ini gokil sih. Ditahan sama dia. Dibikin musuhnya oh, udah ada step. Wow, dikasih grenade. Boleh. Turun. Cabut dulu. Aduh, kerasa banget lari gak pakai Kelly. Kerasa banget ya. Dia tahu loh. Anjir, jenius banget nih orang. Oke, kelihatan. Wah, 2 orang sekaligus coy. Coba digocek dulu. Masih bisa satu, dapat 2 sekaligus. Dipasang dulu lagi. Kenapa gue mau? Okay. Nah, anjir, 3 kenok, 1 lagi nih coy. Parah. Oh, cabut ya, oh di belakang ada lagi. Banyak banget orangnya.
Walah, itu apa refleks bos? Knock lagi, oke, gue nggak tahu itu dua lah, cuma tiga doang. Edian, kata bocilnya Edian. Orang ini Edian. Becet bocilnya anjir. Yo, 16 kill cok. Aku kill siji. Edan kau. Entek KB. Aduh, aduh. Gila gila. Becet juga nih bocil jadi penonton. 16 kill actually dan sisa 3 orang ya. Ini kalau dia dapat semua berarti nanti dia bakalan dapat 19 kill. Greenhead sendiri mau disamperin bang. Oke, dipasang lagi dua. Greenhead yang maksud gue. Nah, itu greenhead depan komuk bos. Oke, ini dekat banget. Ini udah klimaks nih. Ini udah klimaks. Bener kata bocilah Edan, cok. Ini orang Edan, cok. Asli. Gue gergetan gitu loh. Iya, En. Glual dia masih ada 5. Oke, salty boy. Oke, taunting-taunting adalah yang utama, bos. Wedden. musuh, bacot banget. Bocil. Tinggal 2 nih musuhnya nih. Oke, diblok dulu jalannya. Pinter banget. Bingung pasang glow di mana, Bang? Oke, udah mulai pusing. Diputar lagi. Tembak, satu knock dipasang lagi terakhir. Yang terakhir nih, revive dulu. Revive dulu. Oh, enggak di revive. Oke. Tergocek karena ada flashbang. Pinter juga. Oh, dia ada bocanya. Di pohon. Jelas banget. Dar, kena. Wah, udah mati satu, udah sisa satu. Buya sih ini. Asli. Fix 19 kill sih harusnya. Zonanya jalan coy. Mana bocanya? Oh digocek, oke. Ketebak. Oke. Anjir. Yeah, ayo. Yeah. Anjir, taunting dulu dia. Boleh. Gile. 16 kill. Like seriously dia. Nggak pakai skill karakter sama sekali, nggak pakai skin senjata sama sekali, benar-benar pure skill. Kalau udah kayak gini, gue nggak heran kenapa semua orang itu benar-benar takut sama tim EVOS ya. EVOS rasanya kayak gini cuy, sendiri bisa ngekill 19 gitu. Terus kayak ini tuh no skin gitu, no skill karakter, benar-benar pure skill dari orang ya. Dari Mr. 05-nya memang dia si Regi ini tuh waduh otaknya jenius banget sih. Kayak tadi lu lihat gimana caranya dia ngeblok glual yang di kiri supaya yang di kiri juga nggak nembak. Diblok pakai glual terus digocek dulu. Wah, gua makin gak sabar ngelihat EVOS untuk comeback ya kan. Gua makin gak sabar ngelihat EVOS untuk angkat piala internasional lagi untuk main di turnamen-turnamen besar dan memberikan gameplay-gameplaynya yang luar biasa ya. Gokil banget. Tapi ngomong-ngomong EVOS ya, balik lagi ke awal tadi sempat gue kasih tahu bocoran sedikit. Gue lihat spoiler dari instastory-nya EVOS mana ya kalau nggak salah, itu dia membutuhkan satu player lagi Free Fire untuk EVOS. Kira-kira siapa ya? Kalian ada yang tahu kira-kira siapa? Atau mungkin kalian punya rekomendasi siapa yang pantas untuk jadi anggota kelima atau member kelima dari tim EVOS Esports di Free Fire? Boleh komen di kolom komentar siapa jagoan andalan kalian untuk masuk ke tim EVOS yang layak menurut kalian. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel gue supaya channel ini makin berkembang dan makin semangat juga gue ngekontennya. Yo, jangan lupa juga buat komen di kolom komentar kira-kira next gue nge-replay atau review gameplay siapa lagi untuk kita tonton bareng-bareng dan kita simak bareng-bareng ya kan. Komen di kolom komentar. Akhir kata gue Aji aka Sven. See you guys in the next videos. Bye-bye.